Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian menonton video ini. Kembali lagi dengan gue Super MV. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, gue mau jalan nih bro ke puncak ya. Kita mau OTW nih. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Mau TW puncak sama karyawan Jason. Nanti kita lanjut lagi on pas sudah benar-benar mau jalan aja ya. Oke bro, kita jalan nih. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan anjay. Jalan Bismillahirrahmanirrahim. Gaskan bro. Naik motor, yang naik motor tuh ada dua. Gua satu. Temen gua saat 3, 2, 3, 4 motor ya bro. Ada 4 motor. Orang temen gue pada berdua ya kan, boncengan kalau gue nggak sendiri. Hahaha, iyalah gue gitu bro. Tapi sebelum ke puncak ke vilanya, kita mau ke ini dulu, ke kebon. Kebon apa? Ke kopi nako lah. Ke kopi nako dulu, kita nyarap ya kan. Baru ntar kita gas ke vilanya bro. Jadi ini mungkin konten gue bakal banyak. Wih, ngeri ey. Spionnya tinggi banget ini, Pario anjay. Gue pake Pario nih. Gue ngeri banget ada Rajia cu soalnya. Oke bro, nih ternyata gue tadi salah ngomong ya. 4 motor, harusnya 5. 5 motor. Yang naik motor ada Pucuk, Ambon, Botak, Rosa, Bella, Resa, Egi, sama si Nian ya. Siapa? Isan. Sisanya naik mobil anjing cegeblek. Anjing mobil geblek emang Pucuk. Yo bro, kita gaskan nih. Sudah ada di depan Stadion Pakansari. Anjay, jalan rayanya ya. Kita masih lumayan agak jauh cuy. Kalau gue sendiri gak bareng gitu. Buset, udah nyampe sono anjing. Gue gaspol, dada. Enak gas. Iya, ngikutin ke kanan anjir. Loh kok ini coran? Apa emang coran? Cuma gue lupa. Tapi kayaknya enggak deh. Tahu gue. Anjir. Wah. Sen, nggak nengok, anjir. Wah, gua nggak tahu, nggak ngeliat tuh, tiba-tiba. Astagfirullah, tipis banget. Hah, nggak tahu tuh yang salah siapa tuh, nyala anjir. Anjir, astagfirullah. Sumpah itu sampai ngepot loh. Tung kagak selip ban belakang, ban depan gua, astagfirullah. 6 kilo lagi. Gila, mungkin gue yang salah kali ya, gue ngebutnya terlalu ini ya. Cuma seingat gue, iya emang dia ngesen. Cuma ini loh, gak ngelihat ke belakang. Mata gue dari awalnya gak di depan sono. Entah, tadi kayaknya ada mobil ya di kiri tuh. Dianya dari depan mobil kayaknya tuh.
ntar gue lihat dia. Ya kalau misalnya gue yang salah, gue minta maaf nih ya. Gue minta maaf, sorry ya kan. Karena ya agak-agak buru-buru juga, jadi ya udah gitulah. Ya maafin gitu. Emang kalau gue salah, gue minta maaf ya. Ya barangkali orangnya juga nonton nanti, benar-benar ngesot aing ban belakang gue. Yang soalnya yang sepenglihatan gue, tiba-tiba dia nengok dia ke kanan, ngesen emang, cuman kagak nengok ke belakang. Mantengnya lurus. Gak enak yang pake knalpot standar gitu, minusnya tuh kalau lagi ngebut gak ketahuan. Oh, mau muter balik guys truknya. Tadi sih kalau misal berdua itu gak bakal dapat ngerem gue. Tapi bisa jadi gue jadi tinggal berdua nih. Gak tahu udah pada kemana dah tuh. Udah pada terpencar anjay. Duh, mana si Reza? Si Bella. Lah hilang anjay. Cir, tiba-tiba ngilang nih tuh orang berdua. Kok dia tiba-tiba ada di depan anjay? Anjir, aneh-aneh semua. Anjir, jalannya gimana dah? Aduh, gila, perut gue langsung sakit, cok. Anjay itu, pakai kait. Pakai tete crot, coy. Dua-duanya. Tak akan terulang lagi. Udahlah, kuyeng gue. Nanti tolong dibaca di deskripsi ya cuy, biar gak salah paham nih. Oke. Nah, kita lanjut lagi nanti aja ya. Oke.